bedane masih radik ini tuh, masih ganteng gitu. Nanti semerawut. Halo? Gini ki? Kali kulo? Oh, kalian jadi leh tutorial carane gepuk balungan kuwi ben lek mitet pas piye leh? Kayak contoh leh. Yo sing mitet sing perlu dipelajari ketika wong pengen belajar nutuk kono ini apa sih sing perlu diperhatikan? Ayo tutorial iki guys. Tuku sih. Tak nutuk di asmu karo kange dhewe tuku kuwi yo. Apa yang perlu dipelajari ketika seseorang ingin mempelajari tentang gamelan? Cara megang. Cara pegangnya piye? Jadi cara pegang tabuhnya bukan begini, bukan lurus. Terus? Tapi agak kemiringan 60 sampai 70 derajat. 60 sampai 70 derajat. Miring. Miring duduk, enggak ngatuk ya? Lah, oh lek miringnya memang ada posisi penak loh masalah lagi. Aku seneng lek miringnya. Kadang pas. Kadang pas. Miring. Terus miring, terus? Ya. Ah. Terus ini tekniknya. Tekniknya piye, Bu Bang? Ini yang digerakkan ugel-ugelnya. Pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Yang bergerak bukan sini, bukan lengan, tapi ugel-ugel. Contoh. Contoh. Example. Wes, basa apa kuwi? Basa Mandarin. Mandarin. Oke. Okay. Yang digerakkan pergelangan tangan. Cara nutuk kuwi sik pertama sing pelajari. Oke. Setelah itu teknik petetan. Petetan? Petetan. Petetan. Jadi petetan itu yang digunakan jari tangan kiri. Tangan kiri. Itu petetan itu istilahnya pekaan setelah kita menabuh satu menabuh yang kedua ini baru dipidet. Ini teknik dasar. Kalau tidak nak mintetnya tidak bisa. Setoh suaramu kok kurang banter, apa kurang mangan tuh jenis luwe luwe. Menyan apa tambang? Suket. Oh, ya. Sejenis wedhus berarti begini. Binatang. Oh. Binatang. Binatang tamu maksudnya. Binatang tamu ya. Ya. Jadi pidetannya tidak boleh kesusu ya? Tidak boleh. Enggak apa susu. Jadi bar nutuk di keliane lagi dipijat. Mati suaranya. Nabuh satu baru ditutup. Dibuka. Itu tadi pertama yang dipelajari perugel-ugelan, kedua pitetan, terus baru wi enek angkone nyapa lho maksudnya boleh. Yo, kalau buat orang awam dikasih ongko. Non yang awalnya dari nol bukan non seni. Ini cuma buat istilahnya ini simbol. Jadi simbol angka-angka nada yang ada di perangkat gamelan. Makanya kalau masih taraf pembelajaran di atasnya dikasih angka-angka karena bagi orang awam ini masih belum mengerti. Jadi tutukane piye? Lah aku ndek mambengi nutuk gegene angkone. Tapi aku jamu lali. Itu beda yang ditutuk itu. Tapi tadi ditutuk ya. Oh ya. Terus pelajaran selanjutnya setelah pitetan belajar menghafal khusus letak nada. Letak nada.
Iki jenisnya jenis apa guys nemok duduk iki? Jenis apa? Demung, saron? Demung. Demung. Demung yang terbuat dari bahan besi. Besi. Beda suaranya ya. Umpama di ngelatih ben amrih apal irama terus nutuk sak mitete sing perlu dilatih piye pelajaran pertamane? Apa? Bertahap. Contohnya piye? Contohnya. Langsung gending apa langsung? Bukan, gending kan masih gending kan ada banyak, gending acara, gending ketawa, gending ladang, gending ketuk urung, ketapa. Saya tidak mudeng masalah itu. Yang penting bagaimana piye carane bocah nom-noman pemau belajar iki seneng sing perlu mau wenehi dhisik opo? Nah, PR-mu. Ya, paling kalau kita mengajarkan yang justru yang lepas dari tradisi dulu. Yang penting mau ada kemauan. Sebenarnya seneng sih lah. Karena generasi sekarang sangat sulit mencintai. Jadi awalnya mungkin kita kasih materi yang udah dihafal, contohnya kayak lancaran dangdut, kayak lancaran perahu layar. Contohnya mulai sing pinak sampai tersulit, contoh duduknya piye? Ayo. Sing pinak-pinakan sih. Lancaran yang perahu layar. Suara jamu yang paling mudah. Ini namanya tutukan di bani. Suara jamu. Contohnya yang balungan ibani yang. Ini balungan ibani. Sederhana. Lek, sing tingkat sedang, kesulitan tingkat sedang, biye.